Tapi cuaca hari ada bagus lah. Matahari awal-awal lagi sudah terbit. Tengok tu, awal-awal lagi sudah terbit. Silau mata memandang kalau dari anu sebelah mana tu saya jalan tadi. Silau saya punya mata. Tapi ada kebaikan juga lah. Pagi-pagi ni. Okay. Merah ni dia simpan, dia pusing-pusing ke merah. Kalau jam sini sana lah, sana jam sana. Banyak kereta nih. Kalau mau tengok di dari screen nih kan, nah gini. Awal pagi sudah tersusun sudah. Harapnya yang pergi apa nih, pergi kerja apa nih? Hari ini hari apa tuh? Hari tiga. Ataupun bilang hari Rabu. Orang putih bilang Wednesday. Nah. Jadi banyak yang apa tuh, banyak activity yang dibuat kali. Jadi saya mau jalan di sini nih. Ini saya mau jalan. Oke, hari ini saya mau pergi apa nih, pergi pasar loh. Mau pergi apa ini, beli ikan dan juga beli sayur. Oke. Mungkin nanti kita beli, saya beli cerita lah, beli apa tuh, beli buat perkongsian dengan anda semua. Jadi saya sekarang berada di apa ini, sudah di pasar Dongongun. Tapi pusing dulu lah. Cari parking dulu. Ya, cari parking dulu lah. Cari parking. Oke. Okay. Cari parking. Benar lah. Oke, okay. Mungkin ada lah itu. Hari tiga ni banyak orang pergi tamu pak. Ada tamu ni hari. Tamu. Oh, sinilah parking ni. Boleh juga untuk sementara. Okey. Sinilah mungkin ni boleh. Cuma parking. Hai. Bertemu kembali lah dalam apa nih, dalam channel saya pada pagi ini. Saya mau berkongsi lah dengan anda semua, buka dulu ini ya. Mau berkongsi lah tentang satu tajuk. Oke. Satu tajuk. Ini tajuk dia, saya rasa anu cerita saya lah. Ini seorang nih kan, dia kaki pancing mah ini. Dia kaki pancing. Jadi every week dia mau pergi anu lah, pergi memancing. Oke, okay, dia pergi memancing di mana nih? Di mungkin dia sewa bot lah. Sewa bot, dia pergi apa nih, memancing di apa tuh, di laut. Jadi
memancing-memancing. Dia juga dapat dia. Dia tahu apa masalah dia tidak dapat. Jadi dia pulang. Dia pulang kan di rumah dia, jadi susah dia jugalah. Pasal dia tidak akan dapat apa-apa. Jadi las-las dia pergi pasar. Dia pergi beli ikan. Jadi dia pergi belikan lah mungkin apa nih, beberapa jenis ikan lah dia beli. Jadi dia pulang rumah lah. Jadi dia simpan adalah dia tempat danu itu kan di dapur. Jadi sekali dia punya bini nampak, bang, dia bilang. Macam lain-lain sikit, lain sikit sih ini anu nih. Ini yang kau pergi mancing macam tidak betul saja ini, dia bilang. Dia bilang tu laki dia. Bah, macam mana kau bilang anu? Macam mana kau bilang lain sikit? Iyalah, dia bilang. Ini kau pergi beli bakso, pergi beli ikan yang anu, yang ikan apa tu, ikan kirong-kirong, ikan yang anu apa tu, yang udirasit lah, itulah itu. Jadi macam tidak macam tidak kena, saya dia bilang si bini dia. Jadi betul kan ini, dia bilang, kau pergi mancing ataupun kopi beli di pasar? Jadi laki dia bilang, yang dia bilang, sebetulnya saya tidak dapat apa-apa, dia bilang. Jadi saya pergi beli pasar lah, saya beli yang beginilah. Jadi tidak pula terpikir yang kau perasaan pula, dia bilang. Kau tahu pula yang saya bukan siapnya anu bah, bukan yang saya dapat daripada pancingan. Jadi ada satu siapnya anu lah tips ini kan, kalau pergi mancing ni selalunya kan, kalau pergi memancing ni, kalau sampai tempat memancing, kalau kamu nampak macam adalah macam malam lah kan bibi mancing ni, kalau kamu nampak macam ada lampu terang kan, lampu terang di anu ni, di laut, jangan ditegur lah, jangan ditegur. Sebab pertama, kalau kamu tegur, kamu tidak dapat ikan. Memang dari walaupun dari apa tuh, dari petang kamu pergi mancing ataupun dari malam tuh kan sampai pagi, memang kamu tidak dapat. Dan kedua, kamu ditimpa kemalangan. Jadi itulah, ini tips yang orang tua-tua dulu lah dia bilang, kalau kamu pergi mancing ada begitulah. Jadi begitu saja lah saya punya perkongsian pada hari inilah, dan pada pagi ini. Jadi kepada yang baru menonton channel saya ini, silalah like, share dan subscribe. Okay, terima kasih. Bye.